manusia itulah yang menjadi pau bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia nak wui pahala, nak wui dosa, dia wui segala-gala kebaikan. Lepas tu duduk di manusia itulah nak guna sama ada dan baik ataupun tak baik dalam hidup dia. Dia wui otak, akal fikiran, wui umur, wui rezeki, boleh kerong dunia. Manusia kecil lah banding supang sumuk, tapi boleh kerong dunia. Dia buat tu teknologi, go tu teknologi go ni, jin tak boleh buat. Allah Ta'ala buat jin tak serupa dengan fitrah kejadian manusia, yang jin pasang tak maju. Tidak ada arayat tam bagi dia, tamadun yang mereka hidup. Hanya hidup, semata-mata hidup, walaupun mereka beribadat, ada Islam, ada kafe, ada lelaki, ada perempuan, ada anak cucu dan sebagainya. Tapi jenis jin Allah Ta'ala buat pasang tak memajukan keadaan hidup mereka. Tapi manusia alhamdulillah, daripada lemuh menjadi kuat. Kuat dalam arti tenaga dia, akal fikiran dia dan segala-galanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ayat 54 sampai 57 surah Ar-Rum. Allah Ta'ala firman di dalam ayat 54 ni, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dalam sebahagian qiraat lain dia bacanya min dha'fin. Dha' bagi depan. Umumnya dalam mushaf Utsmani dalam qiraat Hafs dari Asim dia bacanya min dha'fin. Kedua-duanya betul belakang. Allah menciptakan kamu bermula dari keadaan lemah. Selepas berkeadaan lemah itu, ia menjadikan kamu kuat. Setelah itu, ia menjadikan kamu lemah semula, serta tua beruban. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan dialah jua yang amat mengetahui, lagi amat berkuasa. Ini adalah fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala buat manusia dari satu keadaan kepada satu keadaan. Berasal daripada tanah, kemudian dari air mani setitik masuk di dalam rahim ibu, maka jadilah daging setoko, jadilah seorang manusia yang adanya kulit, daging, tulang, kemudian akan ditiupkan roh masuk ke dalam tubuh manusia ketika berada di dalam perut ibunya. Lepas pada itulah dia dikeluarkan dari perut ibu dalam keadaan lemah. Ini dia panggil apa? Silsilah kejadian manusia. Keluar daripada perut mu, manusia lah yang paling lemah sekali. Tak serupa dengan menatih. Menatih, tubik pada perut mu, bangun selalu dah.
Bangun cari mok dia. Ataupun mok dia jilat selalu dah. Tapi manusia, Masya Allah. Kalau ibunya tidak menolong, tak pega, maka matilah. Ni nak menunjuk katanya kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam surah An-Nisa. Dijadikan manusia dalam keadaan lemah. Maka kita kena terima katanya, kita adalah lemah. Kejadian kita adalah lemah. Mimma immahin. Dari air yang hina busuk. Iaitunya air mani. Yang keluar daripada orang lelaki, masuk di dalam rahim orang perempuan. Maka ini adalah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala, dia buat manusia di dalam keadaan lemah. Tapi manusia itulah yang menjadi pau bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia nak wui pahala, nak wui dosa, dia wui segala-gala kebaikan. Lepas tu duduk di manusia telah nak guna sama ada dan baik ataupun tak baik dalam hidup dia. Dia wui otak, akal fikiran, wui umur, wui rezeki, boleh kerong dunia. Manusia kecil lah banding supang sumuk, tapi boleh kerong dunia. Dia buat tu teknologi, go tu teknologi go ni. Jin tak boleh buat. Allah Ta'ala buat jin tak serupa dengan fitrah kejadian manusia, yang jin pasang tak maju. Tidak ada arayat tam bagi dia, tamadun yang mereka hidup. Hanya hidup, semata-mata hidup. Walaupun mereka beribadat, ada Islam, ada kafe, ada lelaki, ada perempuan, ada anak cucu dan sebagainya. Tapi jenis jin Allah Ta'ala buat pasang tak memajukan keadaan hidup mereka. Tapi manusia alhamdulillah, daripada lemah menjadi kuat. Kuat dalam arti tenaga dia, akal fikiran dia dan segala-gala. Sebab itulah dalam Islam dia letak masuknya akhir balik seseorang. Kalau orang budak perempuan masuk akhir balik ketika dia mula mari darah hei. Budak lelaki dia mula mipi keluar air mani. Lepas tu mula dia masuk di dalam merhalah orang muda. Siapa kau umur 40? Orang dia belum umur 40, dia masih lagi duduk muda. Bila lepas pada 40, umur dia mula jadi orang tua. Nah, tapi bukan arti orang tua yang terlalu tua. 40 ni maknanya sudah pun lepas dah. Banyak pengalami, banyak ya apa? Ya temung, ya tepuh. Dia jumpa di dalam hidup dia. Persepakan dia, pengalami dia mula banyak dah orang umur 40. Bila umur 40 banyak hadis-hadis Nabi ayat katanya ya glosor turun. Lepas tu banyak dia panggil ke apa? Radap umur 40 ni kena jadi sungguh dah di segi amal ibadat. Sungguh di dalam ha nak reti dah keadaan hidup dia yang sebenar. Kena tumpu kepada akhirat lebih banyak daripada dunia. Bukan arti katanya orang umur 30, 20 soncai dunia lebih pada akhirat. Semua tiap-tiap orang-orang Islam kena soncai kepada akhirat, kena tumpu kepada akhirat. Tapi orang umur 40 ni banyak di dalam hadis-hadis dan kitab-kitab yang ulama tulis, umur 40 adalah orang yang mula geligor di dalam hidup dia. Kalau nak jadi pemimpin pun nampak sesuai lah kepada dia, nak hubungi dengan umur dia 40. Apatah lagi umur lebih tua. Bila umur lebih tua, Allah Ta'ala pun ayat, setelah itu ia menjadikan kamu lemuh semula serta tua berubah. Baliknya orang umur 40 naik ke atas, dia mula ubah. Umur 50, 60. Dia mula di 40 tu. Lepas tu kak, sekeru khabgan je. Mula sakit orang. Mula sakit tu, menyakit-menyakit pun mula mari ketika umur 40. Apatah lagi orang yang umur lebih daripada tu.
siapa ke dua kali ganda daripada 40 umur 80 dan sebagainya, sehingga ahli syair pada zaman dulu dia katanya saimtu takalif alhayati wa man ya'ish 80 haulan la yabai la yazalu yas'am. Aku mengadu ha kepada diri aku sendiri, banyaknya tugas tanggungjawab dan benda-benda yang aku duk pacen, duk tepuh, kena duk gotu goni gotu goni 80 tahun dah. Sebab tu dia, dia katanya siapa-siapa yang hidup umur 80 maka dia selalunya duk meluah pakat duk royaknya sejarah-sejarah dia hak dulu-dulu, sama ada hak molek ataupun hak tak molek. Ya goliknya orang dia umur tua ni, dia jari dah nak kecek reng anakot, tapi dia duk kecek kepada orang reng adik tipan ma, menunjuk katanya dia sudah pun tua. Ning adalah perkara-perkara yang menjadi fitrah semula jadi, yang orang apabila dia dilahir dalam keadaan lemuh, lepas tu kuat, lepas dah tu klik jadi lemuh semula. Mula nyanyuk, tak ingat ga tu, tak ingat ga ni. Kadang-kadang cumi mata, dek mata dia dah ngecari habis. Apa kadang dia tujeng? Dia buka tujeng, manalah cumi mata aku? Dah terlupa. Ga tu, ga ni, ga tu, ga ni. Masya Allah. Ha ni nak ayat katanya, keadaan manusia adalah nak klik kepada Allah Subhanahu Wa Taala semula adalah keadaan lemuh dia. Lepas tu jadi budak. Setengah-setengah hari jadi budak. Umur berkhor-khor banyak, kena ada orang duk cara kepada dia, supalah orang duk cara kepada budak. Kena basuh kecing, basuh berok, kena duk akak, kena tuak ga tu, tuak ga ni. Ha ni tanda katanya seseorang nak menuju kepada pintu kubur. Itulah kata-kata Hamka Indonesia. Nah, dia ingat saya duk tengok dalam YouTube benda-benda hak dia duk mengajar. Dia katanya apabila uban sudah bertabur, bila kulit sudah kendur, bila gigi sudah gugur, tanda nak pergi ke pintu kubur. Ini kata-kata Hamka Abuya, iaitunya Haji Abdul Malik Karim Amrillah. Kita pun lagi itulah juga. Daripada kita dulu lemuh, gagah, lepas tu goliknya orang apabila sampai marhalah dia lemuh dan sudah berubah, maka menunjukkan bahawa tenaga kita, gang kita dan segala-gala hak zahir lah, kita akan tinggal belakang. Tubuh badan kita akan menjadi abuk tanah setelah kita kembali ke tanah semula. Alhamdulillah. Tapi kebaikan tidak pernah hilang daripada hidup kita. Yang kita tinggal jasa-jasa baik kepada diri kita, keluarga kita dan kepada umat, kepada orang ramai, insya-Allah benda tu akan berterusan sampai pahala kepada kita walaupun kita duduk dalam kubur beratus beribu tahun sekalipun. Ya khuluqullahu ma yasha, dan dia jua yang apa ni? Ia menciptakan apa yang dikehendakinya. Ini tu hai gayak pandak-pandak, tapi ambil contoh sebagai manusia. Ambil contoh manusia sebagai apa? Model di dalam ayat ni. Lepas pada tu Allah membuat segala yang dia kehendak. Cuba kita gambar. Hak ni nak witiasat. Saya baca dalam apa? Tafsir Al-Azhar Hamka Indonesia. Dia katanya nate ataupun makhluk Allah Taala yang dia buat hak kecil banyak bilangnya. Panok umur. Ya misal seperti apa? Ike sumuk. Ni misal. Sumuk umur dia tak panjang. Dia kecil. Tapi sekali dia beranak, masya-Allah. Banyak. Makhluk yang Allah Taala buat koha besar, sikitnya dia beranak, umur dia panjang. Lepas tu nak tahu katanya telur ke beranak, tengok di telinga. Kalau ada telinga, beranak. Kalau tak ada telinga, telur.
Hang mudah cek tu. Pak kalau kita tanya, ular telur ke beranak? Hang tengok di telinga dia. Ada tak? Ular ada telinga tak? Hang tak ada. Maka berarti dia telur. Sebab tak ada telinga. Hang tak ada telinga ni telur. Itulah Allah Taala buat segala makhluk dia, gotu goni gotu gani. Orang dia pakak duk kaji, 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 kaji. Kadang-kadang temu, kadang-kadang tak temu. Kadang-kadang kaji dah berpuluh-puluh kali, tak temu lagi benar hakikatnya sebenar. Gotu gani dan sebagainya. Masya Allah. Inilah yang menjadi satu rahsia yang Allah Ta'ala buat makhluk dia dengan berbagai-bagai aneka jenis. Nah, kumpulan, kadang-kadang nak-nak serupa, tapi tak serupa. Jenis lain-lain, nampak nak serupa, zahir, tapi hakikatnya memang tak serupa. Begitulah. Wahuwal alimul qadir. Dan dialah jua yang amat mengetahui, lagi amat berkuasa. Jadi kita ambil ayat ni so, guna di dalam hidup kita, kita gambarlah katanya, watacak. Cara hidup manusia yang berpusing daripada satu generasi, satu yuk kepada satu yuk. Gitulah sapakah hari kiamat. Tapi hak Nabi royak di dalam hadis dia, Nabi katanya, hak ni hak zahir eh. Mula-mula Allah Ta'ala buat Nabi Adam ni tingginya 90 hasta. Cuba kita gambar, tinggi supaya ponyo. Tu masa dulu. Lepas tu, Nabi katanya, sentiasanya kau kurir di segi tubuh badai tu. Kau genuh, kau kecil, sampai ke hari kiamat. Nah, kita lah ni, lagu ni. Lepas tu, cuba kita tengok. Orang yang duduk di tawib. Telak tawib, tak serupa. Sengah-sengah tubuh, tinggi besar. Sengah-sengah genuh. Asia Tawan Ok, Chiang Tai. Tempat-tempat kita ni, tubuh lebih kurir. Kodani lebih kurir. Tapi masalah, arak besar tubuh dia. Boleh jadi jenis makan ni yang dia makan ataupun bakar dia. Pasang bakar besar dan sebagainya. Ini Allah Ta'ala buat mengikut kehendak yang dia takdir siap-siap dah. Tapi hak Nabi Raya memang satu generasi. Maknanya satu yuk semai manusia ni kau kurang, kau rendah, kau kecil, kau kecil, kau kecil. Tak tahulah siapakah hari kiamat sikit lagi tu besar mana manusia. Tapi itulah. Allah firman memang menjadi satu kenyataan yang mesti kita terima katanya, kita daripada lemuh dan kena kembali kepada lemuh semula jika orang itu berumur lanjut dan umur panjang. Nah, insyaAllah kita sambung semula ayat selepas pada ini. Kita duduk di hujung-hujung dah. Surah Ar-Rum, iaitunya ayat yang ke-55 dan seterusnya sampai ayat akhir, itu ayat 90. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.